Oke, di konten kali ini gua akan bikin build Kimi tersakit 2022 ya guys ya. Level 1 ambil skill 1, jangan skill 2 ya. Nah, seperti biasa gua tuh kalau MM tuh gua selalu minta GB ya guys ya sama tank sampai level 4. Jadi kita ditemenin. Gitu. Gua tuh sering kayak gitu gua. Sampai level 4, kalau udah level 4 baru dah gua solo. Soalnya gua enggak bisa MM sebenarnya guys. Gua cuma bisa vector doang. Ini ada Hilda, wasos. Buset. Mati. Free kill. Waduh, dia nge-kill. Sayang banget, cok. Tapi gak apa-apa. Oke, kita fokus ke minion aja. Sebenarnya kita priestland sih, cuman gue males kalau di Gotland tuh kayak priestland gitu tuh males, guys. Kayak buang-buang waktu. Kalau offline tuh ya, sering gua priestland. Sampai itu musuhnya tuh sampai kesel nggak dapat farmingan. Cuman kalau di Gotland tuh kayak sayang banget, serius. Kurang suka gua. Oh iya, yang belumnya di akhir video ya guys ya. Sekarang gua sananya yang belumnya di mana. Oke, kita dapetin tower dulu nih, kita hitin lumayan dapat duit. Apa sih dia Hilda? Mati. Nice. Biarin kita fokus ke minion aja dulu ya guys ya. Level 4 sih seharusnya gue solo sih. Os. Apa. Nice. Blunder dia. Double kill bisa nih. Gak bisa. Oke, langsung buat seeker puri ya. Jadi dia biar ada kritikalnya. Mau kemana kamu? Hahaha. Mau kemana? Ish, nggak dapat kabur. Mau kemana? Mati kau. Nice. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hampir aja kena. Batu. Ini kita ambil buff birunya. As. Kok ngelag? Nice. Mati. Ah, sial, malah ulti. Anjir, gak mati dong. Gue yang kena ulti. Ya mati gua. Nah, langsung mati dong. Sabar. Gila, sakit banget game ini, cok. Sakit bener, enaknya game kayak gitu tuh. Dia harus sama Estes kombonya. Set deh. Tidak berkutik sama sekali gini ya guys ya. Oke, ini kita clear aja. Sebenarnya gue bisa solo sih, cuman estesnya tuh kayak pengennya sama gue terus. Soalnya gimana ya, lu kok Kimi plus estes tuh, wah kacau sih. Musuh bete, serius. Kalian wajib coba sih Kimi plus estes. Entah di mid lane, bisa combo di mid lane atau di god lane ya, setelah ya. Menurut gue sih cocokan di mid lane sih, jadi dia nggak terlalu adu mekanik sama yang gotlane nya seperti clean 1-1, jadi main santai aja di mid. Mati nih healingnya nih. Waduh, gue mati. Nice. Anjir, gue di roll in. Mampus kau Hilda. Anjir, selain tetenya gede, damage nya gede juga dia. Kacau hero. Ini atas nih kita dapetin dulu nih. Oke, kita mau gila kritikal tuh. Tuh enak aja beli berserker ya guys ya. Skill satunya ada kritikal juga. Gak ngotak sih menurut gue sih. Gue mau eksperimen beli berserker 5. Enak gak ya?
Gila, no critical semua dong. Awas, awas. Nice, Kagura. Wih, Kagura kita diculik. Awas, awas, gue mati. Ini mati nih. Nice, itu Kimi, si Yin-nya anjir, selamat dong. Hoki. Aduh. Bawa kita di push, kita tukar aja sama atas ya. Bawanya di push tuh. Ada. Awas. Mati nih, mati. Nice, break heal. Oke. Tukar lah. Aduh. Balik. Nice. SKS, terima kasih. Buset, link ini emang yang ngotak damage-nya, cu. Wah, diculik SS kita. Aduh. Mati kau. Ah, nice, mati. Apa sih link-nya? Mampus, matikan kau. Sabar. Oke, langsung holy crystal ya, udah jadi semuanya. Ah, ini dikit lagi dong. Mati kau, mampus kau Hilda. Kuat banget tuh jadi manusia. Makan apa ya Hilda ya, bisa kuat gitu ya. Eh. Wih, songong Kagura kita dikenain. Ngapain sih lu? Sabar. Seharusnya dapat sih tower sih, seharusnya ya. Lah? Oh, on what? Gak bisa waktu ini, tolong. Ini mati nih, maskep nih. Nice. Oh, sabar. Nice. Triple kill. Eh, maniak bisa nih, maniak, serius. Eh, sabar, kita aja. Eh, ngapain gue deketin ya? Kan itu Yin, aduh. Kublok. Oke, guys, kena comeback. Ya, itulah build teammate tercakit 2022 ya, guys, ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sorry banget kontennya kalah. Mau gimana lagi orang comeback 14-45. Nah, MVP lah sudah jelas ya guys ya. Gak mungkin gak MVP kita. Kalah comeback dong, bikin bete. Dah, lanjut ke emblemnya. Oke, lanjut ke emblemnya ya. Kimi itu lebih cocok dia pakai emblem yang Magic Warship. Settingannya ini ya, Magic Power, Magical Pen. Nah, kalian kalau gak mau Magic Power, kalian bisa lari ya. Cuman kalau gue lebih suka Magic Power, Magical Pen, baru Magic Warship. Nah, battle spellnya dia bisa 2 Flicker sama apa ya, gue lupa. Sama Sprint 3 lah, sama Retreat. Dia cocok juga sih. Nah, untuk buildnya biasa gue pake sepatu inian, Arcane. Abis itu gue Genius. Abis Genius gue pake Berserker. Abis itu S Queen, Divine, baru Holy terakhir gue. Nah, kalau misal kalian gak mau dipin, kalian bisa Immortal lah. Cuman gak perlu sih, soalnya kan dia main belakang, jadi gak butuh item defense. Kalian harus jago-jago nyari posisi lah. Udah lah, segini aja. Terima kasih sudah menonton video ini.